eh nggak boleh bawa motor pak. Wait, wasitnya anjir. Wasitnya triple apa kayak sempak. Sempak ungu. Kan kertas merah kita itu 2-4 abis dia baru bisa merah. Halo guys, selamat datang di channel UN Zuhar. Pada kesempatan kali ini saya akan bermain games Smackdown Pain. Oke, kita di sini akan menggunakan Triple H. Kayak jadi apa? Kayak gimana gitu kayak ini kita memainkan sebuah games yang sudah jadul tapi dimainin lagi kan biar mengenang gitu. Oke. Kita sih lawan Brock Lesnar aja. Oke. Oh, nggak bisa. Suara gua habis cuk. Kasih no limit terus Smackdown-nya kasih normal aja ya. Terus apa sih gitu. Oke. Kita pemanasan dulu. Pemanasan jari-jari supaya dan duh. Kok di sini, Cep? Oh, ya enggak apa-apa dah. Si lu mati, woi. Woi. Kau nih sih. Kayak jadi smack-nya Triple H itu kayak gitu ya. Di selangkangin, aduh. Dia dimasukin ke selangkangannya terus dibanting. Terus kita mari kita tiru smack-nya dia. Eh, enggak bisa, Cuk. Enggak bisa. Nice. Mampus lo. Smackdown tiruannya tuh kayak L2 tahan terus L1. One. Jangan dulu lah. Pusing kepalanya dulu. Kalah telat lu, Bos. Kalah telat itu apa, guys? Kalah telat. Ada. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya kau akan tentang diriku. Aduh. Nah. Kau duakan cinta ini bisanya deh. Oh ini. Oh ya. Masukin di anjir lah. Di counter. Triple H. Triple H nilainya itu kayaknya 90. Kalau anu. Coba. Si ini. Si Brock Lesnar. Wait. Brock Lesnar nilainya 90. 91 maksudnya. Kalau Brock Lesnar kan 90 jadi kayak satu angka gitu ya. Gimana kok ya? Anjir. Merah, Cuk. Merah kepala aku, Cuk. Cah, kepala aku lama-lama begini. Jeleknya mukanya. Muka boleh pakai senjata kah? Boleh. Bisanya deh. Udah sakit kepalanya. Merah kepala gue. Yeh. Kalah, Cuk. Kenapa di tempat ini? Oke. Pasti UN dah jelas. Ketika kau marah dan cemburu. Eh, gak boleh bawa motor, pak. Wait, wasitnya anjir. Wasitnya. Weh. Umang.
aku padahal saya nggak mau pakai begitu kabur ini dikejar. Dibikin KO. Bisa bikin KO juga kamu. Salah coy. Enggak, sudah benar. Atas terus. Aduh, enggak kena. Ini untung. Terus. Ini. Kita tempelin mukanya. Suaraku habis. Suaraku. Soalnya tadi habis nyanyi enggak jelas. Aduh, enggak kena. Kok saya juga. Sesejuk embun-embun di pagi hari. Seberkas cahaya terang. Jamnya aja, saya enggak bisa nyanyi, cuman senang aja nyanyi. Watashi wa watashi. Ayo busanya deh. Kanata wa. Oh dia mimiknya cepat banget. Wey. Tidak bisa. Saya habis kan sini. Watashi wa watashi. Anata wa anata to. Yube ire ve vejishi. Yume ire redera yenendi noni putari usereba stay with me mayonaka no doa tadaki. Udah apa lagi? Ini kemarin nyala ya? Lo. Jangan. Kayaknya ini Brock Lesnar bukan lawan yang anu deh. Ini stick harus di gimana? Digencet-gencet gimana gitu? Digencet-gencet enggak tuh. Digencet-gencet. Aduh. Anatawa anata tuh. Ketontonan. Kenapa dia dibalik padahal sudah benar loh. Sebenarnya ditempelin sih. Udah masuk akal sih ngangkatnya begitu. Watashi wa... Eits! Padahal aku mempusing, aku bisa nangkis sama cok. Watashi watashi anata wa anata. Itu BTW artinya gini. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Mampus. Kurang seru begini beh. Udah berapa menit? Belum sampai jam lagi. Berapa menit tadi saya mengalahkan Brock Lesnar si challenge? Brock Lesnar. Watashi watashi anata wa anata to. You baby nanana. Yoni soni putariu sereba. Stay with me. Tadi sama di mana? Lupa saya. Oh, sing aja ya. Jadi kan kurang seru. Kita mencoba bermain games lah, beu. Memainkan sebuah games jadul. Kita bernostalgia dulu. Ini lagi. Oh ini belum kita pecahkan palanya tadi ya. Nanti kita pecahkan ya. Apakah bisa sih Brock Lesnar itu terpecahkan? Dulu saya waktu sering main di rental tuh diajarin ini di oven semua ya guys ya. Ini di oven. Terus ya ini di normal. No limit maksudnya kayak tanpa waktu. Watashi watashi anata wa anata to. Yube ire tenizen yoni for ni. Salah nyanyi. Salah lirik. Futariu sereba. Pokoknya ingatnya itu futariu sereba. Loh.
terus ini gue ya. Futario serebat triple A berarti hahaha. Stay with me, langsung kita kunci ya, bisa nggak ya? Terus udah jelas. Futario serebat. Stay with me, mampus tuh, enggak kan? Gue malu tipu-tipu. Stay with me. Aduh. Stay with me. Mayonaka no doa o tadaki. Bisa pulang gak ya? Gak bisa. Kita gaya-gaya dulu. What's this? Mampus lagi kan. Cuma lu gaya-gaya. Pokoknya kita serang kepalanya biar dia, biar dia pusing mikirin utang. Aduh, sayang kena. Padahal gaya-gaya mau counter dah. Aduh, dianya kena. Smackdown, fine. Smackdown raw. Futario Sereba. Stay with me. Aduh, sayang kena, gak kena. Padahal sudah mundur lah. Langsung nyesel. Oke. Oh yes. FYI ya guys ya, ini Smackdown bukan game, bukan, maksudnya bukan pertunjukan beneran. Maksudnya kan ada itu film di mana gitu. Pokoknya dia kayak begini, berkelahi-berkelahi kayak begini. Cuman dia nggak beneran. Dia acting. Kalau beneran pasti sudah ada yang anu. Maksudnya gerakan-gerakannya itu kayak bahaya gitu, maksudnya kayak pasti menimbulkan cedera yang serius. Coba deh kalian lihat lagi ya, pas berkelahi itu cuma keringatan aja ya, nggak belur, nggak bawa belur, nggak belur. Stay with me. Triple apa kayak sempak ungu. Pasti langsung merah. Oh, kuning. Enggak, langsung merah deh. Loh. Sabar. Mana pun. Pasti sudah gregetin mainnya pakai. Enggak, counternya apa sih? R1 kah? Sakit badan gue. Smack lagi saya ini. Aduh. Merah. Enggak adil gitu loh. Kayak merahan kepalanya gitu. Selesai saya guys. Kok kalah? Padahal mau pecahin kepalanya. Watashi. Anata. Yubei nante ni yoni koshi ni futari usereba. Stay with me. Nama itu Mayonaka no doa o tadraki. Tiduran dulu lah. Dia langsung nge-counter, dia nyemek. Hari usereba. Udah asik lu. Kok nge-counter gitu loh. Di sini yang nge-counter cuman layar aja yang boleh nge-counter. Siapa nih guys? Bayangan. Tak jelas.
UN yang sangat tidak jelas. UN, eh, dulu. Gitu nih kayak ininya apa kesakitannya pet der der Otarius Reba stay with me mayonaka no doa otadaki jedem di dunia ini which oh bisa salto jangan lupa teman terus kan kita semak kita itu dua empat abis dia baru bisa merah coba kalau dia kayaknya dua kali mana lihat sekali ya sekali itu langsung kuning cuy gila sini si Brock Lesnar challenge masa langsung selesai oh belum ini kolam pokoknya pecah ya mau pecah dia keluar tuh saya leng kepalanya triple H semoga pecah abis pecah pola kau kunci aku cek coba kalau kalian mikir secara logika gitu kalau kamu berkelahi di ring begini sekali udah dapat kesempatan nyerang nah kan pecah kan pasti gak bakal oleh lebay di itu yang pecah-pecah gitu aneh ya guys ya nggak beneran dia kayak dia sengaja sudah ada yang sudah ada yang apa yang nyusun skenario supaya nanti gini ya pokoknya ada lah pernah saya baca-baca gitu dia menggunakan silet atau benda tajam gitu yang disembunyikan di anunya apa kayak beginiannya itu terus di suatu momen dia ngegoresnya di kepalanya gitu kayak beneran pecah untuk meningkatkan rating double H lagunya copyright nggak ya oke guys cukup sampai sini dulu konten saya hari ini dan semoga kalian terhibur dan terima kasih.